Pemirsa YouTube, masih banyak pengunjung yang tidak tahu bahwa di sekitar pantai Ujung Genteng ada pantai sebagus ini, berpasir putih dan landai pantainya. Pantai ini terletak kurang lebih 15 menit dari Pantai Pangombahan. Dalam video ini akan saya sajikan trek atau jalan menuju pantai pasir putih tersebut. Selamat menyimak, jangan lupa support channel ini dengan like maupun subscribe. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Iya Pak, kita udah sampai di Pantai Pasir Putih. Parkirnya di sini ya, luas. Tuh, parkirnya luas banget, pasirnya juga putih, warung di sini banyak. Bakar-bakar ikan bisa kali Pak di sini ya? Tuh, bakar ikan katanya bisa di sini. Nah, kita mau ke sana yuk. Berapa menit, Pak? 3 menit, Pak? Depan 3 menit. Oh, ya. Oke, kita akan ke Pantai Pasir Putih 5 menit. Pakai sendal aja, pakai sendal aja. Sendalnya dibawa boleh? Bawa aja. Sendal pakai dibawa lah. Kita lanjutkan ke Pantai Pasir Putih ya. Jadi Pantai Pasir Putih ini rutenya dari Gerbang Konservasi Penyu, kita ngambil lurus ya. Jadi kalau cuacanya panas memang jalannya tanah ya, jadi aman buat mobil. Tapi kalau cuacanya hujan kita nggak tahu. Saat ini cuaca sedang bagus. Jadi tadi semua mobil banyak ya parkir sampai di area parkir Pasir Putih ya. Yuk jalan yuk yuk. Yuk jalan yuk. Kanan kiri. Kanan. Kanan ya. Tuh, di pagi ini kita masih banyak mendengar suara kicauan burung ya. Masih sangat asri sekali. Namanya liburan ya begini, jalan kaki kita ini. Ayo lanjut. Wah, Faruma hebat. Top. Sambil makan yuk. Oh iya, itu nanti kita nangkep umang-umang lagi ya. Yang gede ya. Umang-umangnya buat balapan ya. Wah, ini seru sekali nih kalau buat acara-acara piknik, keluarga, family gathering ya. Karena benar-benar suasananya alami. Dituntun, dituntun kaki tangannya. Kita akan trekking ke Pantai Pasir Putih, guys. Iya kan, Pantai Pasir Putih itu kan pertemuan dengan muara sungai. Terus ke pantai nanti. Makanya katanya kan pasirnya nonjol. Kayak yang di Pantai Kesik Uruk Tegal Bulut itu loh.
dilarang berenang. Jadi di depan kita ini sudah muara ya. Karena Pantai Pasir Putih itu infonya itu udah kelihatan pertemuan antara muara sungai dengan air laut ya, pantai ya. Nah, ini muara sungainya. Nah, itu Pantai Pasir Putihnya udah kelihatan dari sini. Deket ya. Ini rekaman video saya aja hanya berapa ini? Jalan dari parkiran tadi 3 menitan ya. Ya, 5 menit lah sampai lokasi. Ayo semangat, jangan kalah sama anak balita. Lari. Nanjak yuk ya. Jalannya nanjak. Ayo terus, terus. Capek. Ayo terus, jalan terus. Digandeng Farunya. Biar rekaman video papa nggak putus. Hati-hati jangan minggir-minggir. Tepinya muara sungai. Jadi tiket masuk ke Pantai Pasir Putih itu Rp15.000 udah include parkir ya. Wow, pagi ini nggak ada angin yang besar. Kayak gini, Ma. Di sana. Oh, ini Pantai Pasir Putih, guys. Nah, ini dia lokasi Pantai Pasir Putih. Pertemuan muara dengan pantai ya. Main bolanya di sana di pinggiran. Iya, iya. Sini, Dek, sini. Oke, kita akan main-main ke bawah sana ya.